Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama BMC Diary. Ya, saya ingin update pada video kali ini itu tentang ikan cupang apa yang diproduksi di BMC Fish Farm sekarang ini. Itu saya lagi memperbanyak ini nih. Ya. FCCP ya, FCCP, kemudian ada super red juga ya, HMPK nya tetap masih ya. Ini FCCP nya lagi terbuat HMPK. Nah, ini sudah F1 nya, ini sudah mulai nutup ya, sudah mulai balance antara ekor, dorsal dan anal. Kemudian untuk super rate-nya juga sedang saya project ke HMPK ya. Ini terus kemudian apakah ada burayaknya? Ya, kebetulan kemarin saya habis ngebreed 5 pasang FCCP ya. Tapi karena cuacanya sekarang saya lagi kurang bagus ya, karena musim hujan, tiba-tiba hujan lebat, kondisi airnya juga dingin, jadi yang jadi alhamdulillah itu hanya 2 pasang ya. Burayaknya di mana? Burayaknya ada di sini ya. Ini ya, ini kelihatan enggak? Nah, itu burayaknya. Ini burayak 2 per ya, saya jadikan satu tempat ya, karena kemarin anakannya tidak terlalu banyak ya, jadi saya jadikan satu tempat untuk burayak dari FCCP ya. Ini F2 HMPK, semoga nanti jadi ya. Itu kemudian ada burayak apa lagi di sini ya. Ini ada HM Orange ya, ini tinggal sisa-sisa sortiran. Ini ada sekitar, masih ada sekitar 100 ekoran ya. Kemudian di bawahnya ini ada giant ya, giant bagel ya, nggak kelihatan. Kemudian sampingnya ini ada giant bagel dan baster ya, karena saya silangkan indukannya. Untuk giant ini giant HMPK ya, dua lubukan ini giant HMPK, ukurannya baru sekitar 2 sentian ya, ukurannya baru 2 sentian. Ini giant HMPK, ada bagel dan baster, mungkin 2 minggu lagi sortir masuk ember. Ini umurnya sekitar baru hampir 3 minggu ya, sekitar 15 harian ini, 15-16 harian. Ini sudah segini ya. Ya, karena saya push pakai cacing dan indukannya alhamdulillah indukan gede ya, jadi cepat. Ini sudah ukuran 2 sentian. Kemudian ini juga sama, ini jadinya kemarin sedikit ya, jadi udah lumayan gede-gede itu ya, umurnya sama ini ya. Untuk dua lubukan ini itu sama umurnya, sekitar kalau nggak salah 16 atau 18 harian lah ini dua lubukan ini. Kemudian kalau ini itu baru sekitar 5 hari ini ya, 5 harian ini baru dipindah ke lubukan itu kemarin ya. Ini saya pakai daun pisang kering ya, kemudian saya kasih kutir ya sebelumnya. Itu kelihatan ya kutirnya ya. Ya, ini ada baru ada 4 lubukan ya, yang lainnya masih kosong ya, masih pada kosong ya. Mungkin nanti akan diisi lagi, saya lagi ngebreed 4 pasang ya. Oh ya, di sini ada burayak HM
HM Beagle ya, ini sudah sisa sortiran, mungkin tinggal betinaannya ya. Kemudian di sebelahnya ada sisa sortiran plakat Super Red kalau nggak salah ya, itu ya plakat Super Red. Nah, sortirannya di mana? Sortirannya ada di sini. Ya, ini ada yellow FCCP. Ya, yellow FCCP. Under babyan ya. Kemudian ini ada Beagle ya. Beagle under baby. Nah, tuh. Kemudian ini ya. Ya. Ini di bawahnya ada Super Red ya, under baby Super Red, mana ya, nah ini kelihatan ya, under baby Super Red. Nah itu, ini indukan FCCP ya. Kemudian ini ada indukan Big R ya, yaitu di pojokan. Ini juga indukan Big R. Kemudian oh ya, di sini ada burayak lagi. Ini burayak jadinya sedikit ya, kemarin karena betinaannya itu kawinan yang ketiga kalau nggak salah. Ini saya bikin project plakat Dumbo R multi ya. Ini baru F1 tapi saya jantannya pakai Dumbo R plakat ya. Kemudian betinanya saya pakai Nemo ya, betina Nemo, Nemo multi ya. Itu tapi sudah saya kawinkan 3 kali betinaannya. Nah, ini makanya jadinya sedikit, mungkin ada 50 ekoran ya. Ada 50 ekoran mungkin. Nih, kemudian sebelahnya ini sisaan sortiran atau ekor lubuk Beagle atau fancy ya, maaf, ini fancy ekor lubuk burayak fancy. Nah, sebelahnya ada ekor lubuk dari giant multi ya. Ini ekor lubuk giant multi mungkin ada sekitar 70 ekoran mungkin masih nyampe ini ya. Ini ekor lubuknya untuk breed yang kedua ini ya, breeding yang kedua giant multi. Itu ekor lubuknya ada sekitar mungkin 100 ekor ada ini. Saya pakai box es krim ya, dan box es krim ukurannya sekitar 20 x 25, kalau 20 30 ya kalau nggak salah. Ini tingginya 15, kemudian yang ini lebih kecil ya. Ini untuk burayak giantnya. Nah, giant yang sudah BO5 ada. Giant yang BO5 ada. Nih di sebelah sini. Kebetulan habis ganti air ya. Nah, ini giant multi BO-nya sudah 4,5 sampai dengan 5 cm. Nah, ini ada marble ya. Marble, kemudian ada Nemo, tapi ini lebih mirip ke koi klasik ya. Ini yang Nemo, kemudian ini ada Royal Blue 1 ekor ya. Kemudian ini ada multi ya, ini F1-nya. Nah, F1-nya itu sudah sekitar nih, besar ya, ya sekitar 5 cm. Oke, mungkin hanya itu dulu untuk stok atau review ikan cupang yang ada di BMC Fish Farm ya. Oh ya, kita intip sedikit ya, kita lagi mengawinkan 4 ekor. Ada HMPK di sini ya, sini ada MPK ya, kemudian ada SCCP juga di sini. Oke, terima kasih karena sudah adzan maghrib ya, kita lihat sedikit aja. Nah, ini oh ya, ada Big R juga ya, atau Dumbo R ya. Ini ada 4 pasang, alhamdulillah ini sudah bertelur, sudah bertelur semua. Ini alhamdulillah sudah bertelur semua. Mungkin nanti malam
saya ambil ya, saya ambil betinaannya. Oke, terima kasih, itu dulu update dari BMC Fish Farm. Ya, salam BMC Diary. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.